6 volt. Nanti kita coba cek dikasih beban dia dropnya berapa. Kalau dropnya di bawah 8 atau 7 bisa dipastikan akinya bermasalah. Mari kita cek dengan alat. Sampai 6,9 dan di angka ampernya juga habis drop. Sekali lagi di angka 7. Ini proses penyetruman. Bismillah, setelah dicas voltasenya 13,4. Nanti kita coba di periksa. Ayo kerja. Diam. Voltasenya 12 bisa stator.